Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah pukul 5 dah rasanya. Ini baru ada time untuk nak buat video. Ini ada satu laptop yang customer dah beli. Diangkat sekali dengan printer. Sekarang ni aku nak install printer ni punya driver. Lepas tu aku nak set up dekat laptop lah. So tengah downloading lah. 5 minit lagi. Hari ni kena serbu nampak ah, kotak. Dekat sini ada kotak, atas printer ada kotak, dekat tempat aksesori ni ada kotak, sana ada kotak, nampak kotak-kotak, itu pun ada kotak juga. Kotak berada di mana-mana. Sini ada kerusi, dia tiba sesat. Tolak balik kat tempat asal kau. Pulang ke tempat asalmu wahai kerusi. Yah. Itu Kak Yong. Sejuk. McFlurry. So Kak Yong baru balik beli es krim. Lepas tu ini ada makanan. Dekat sini kita punya mouse. Mouse je lah baru ada HP punya barang. Yang lain belum ada lagi. Dan hari tu baru aku cerita pasal NV pula Spectre. Yang model lama sikit ni dah terjual lah. Jadi sekarang aku nak set up laptop ni dulu. Lepas tu tengok lah kalau ada masa sekejap lagi pula aku, record video. Okay, bye bye. One eternity later. Ha, so kita dah berada di pukul 8 lebih dah aku rasa sekarang ni, 8 suku, 8 setengah macam tu lah. Hari ni sangat letih. Ramai gila orang, bukan sikit-sikit, ramai gila orang datang. Orang yang survey, orang yang beli, orang yang booking. So printer yang tadi ada sampai tinggi ni, dah jadi tinggi tu lah. Tinggal sikit saja printer kita. Kalau ikutkan ada lagi tapi kita letak sini lah. Kita letak kat bawah, belah depan sana. Itu dia. Tapi tak banyak lah, ni pun ada berapa je yang betul-betul yang apa ni, standardnya 3 tu, 1, 2, 3, 6 lah. Sebab ni ada 2 biji, 1, 2. Sini ada lagi 6. So ada dalam 12 biji je, kita punya printer standard. Deskjet in advantage macam ni, dah. Ini pun ada orang punya, kira dah sold out lah. Ini adalah Pavilion X360 i5. Ada customer aku nak. So yang aku punya kedai tinggal satu, yang display. So yang ni aku ambil daripada Berserah. Ajun hantar, rajin Ajun tolong hantar. Terima kasih Ajun. So hari ni 26 hari bulan September. Bulan September ni ramai betul orang yang sambut hari jadi. Tarikh dekat-dekat pula tu. Hari ni adalah ulang tahun kelahiran salah seorang ahli dalam squad yang bernama Amirul, Muhammad Amirul Syakawi. Beliau juga pernah dikenali sebagai Loop Harper tempatan sebab dia pernah bercosplay sebagai Loop Harper yang cakap Kedah. Ya, yeah, Loop Harper cakap Kedah, Loop Harper Malaya. So Amirul, selamat ulang tahun kelahiran aku ucapkan kat engkau. Semoga engkau pun diberi rezeki yang melimpah ruah dan kehidupan yang aman dan sentosa. So hari ni hari Sabtu. Biasanya hari Sabtu aku akan share video bedah gusti daripada Abang Hafiz. Tapi untuk minggu ni dia tangguh lah episod untuk minggu ni sebab maklumlah macam yang aku cakap 2-3 hari lepas ayah beliau baru saja meninggal dunia. So dia pun untuk minggu ni tak ada lagi lah episod bedah gusti. Bercerita pula pasal aku punya setup untuk Euro Truck Simulator. Button-button semua dah sampai, settle dah semua, complete set. Cuma sekarang ni aku tengah nak datangkan dengan satu design macam mana aku nak buat aku punya button box tu. Lepas itu aku ada order beberapa benda lagi untuk menjadikan aku punya setup aku ni lebih mantap. Okey, mantap. Jadi yang itu kena tunggulah barang sampai. Apa benda barangnya dah sampai baru aku tunjuk. Sampai baru aku tunjuk. Tak sampai, tunjuk pun tak guna sebab tak ada barangnya kan. Aku punya tong sampah kat sana still lagi penuh dengan kotak-kotak lah. Kotak-kotak tu ada serial number tak potong lagi. So buat masa sekarang ni sebenarnya tak ada benda sebenarnya nak sembang. Hari ni aku rasa walaupun banyak kerja buat dekat kedai tapi video sikit sebab aku tak sempat nak record. Aku bawa laptop sebenarnya, aku ingat hari ni aku nak download game kereta lagi satu tapi tak sempat nak buat apa-apa lah. Ramai sangat ni pun dah malam dah, tak adalah, tak ada maknalah nak download apanya kan. Macam Mega Mall biasalah bila sampai waktu malam dia dah kurang-kurang lah, tapi kebiasaannya dekat-dekat nak tutup je lagi mulalah ramai orang datang. Biasa memang itu dia punya timing dia, sebab timing dia biasa pagi dalam pukul 11 sampai pukul 1 tengah hari macam tu ramai orang. 1 sampai pukul 3, pukul 4 macam tu dia slow sikit. Pukul 4 ke pukul 6, pukul 7 macam tu dia ramai balik. Lepas tu pukul 6, 7 pergi ke pukul 8 setengah, pukul 9 macam tu dia kurang. Pukul 9 biasanya kalau ada mengelas, pukul 9 tu orang mengelas lah, ramai orang. Itulah dia ibaratnya macam apa tau, kita baru nak duduk tiba-tiba orang serbu pula. Oh, tak sempat duduk berada. Ini pun baru merasa duduk yang berehat-rehat macam ni. So kat rumah aku anak saudara masih ada lagi lah. Mari dah ha, ni mari dah. Sampai dah printer. Wow.
Jadi rasanya untuk hari ini sampai sini dululah. InsyaAllah kita jumpa pula esok ke, lusa ke. Esok lah, esok, lusa, lusa, esok. Esok lah. Okay, bye-bye.